aku tak berlaku. Mungkin hatiku tak terbentuk lagi. Oke, lumayan ya, bersih loh, resik. Vokalnya. Yang kedua, kita akan kenapa? Ini si siapa? Sekitarnya kita akan EQ biar suaranya lebih renyah. Nah, oh ya. Balik. Nah, kita tombol yang gitar, oke. Okay. Terus kita cari di sini yang ini. Dekatnya waktu ini, terus ada gambar kayak bunga ini, terus ini gambar yang ini ya, kita tombol itu tap. Nah, kita udah di sini. Yang pertama kita lakuin adalah equalizer. Ini ada ya, channel satu ini ya, channel yang pertama ini. Jadi kita EQ dulu. Oke, sambil kita dengerin. Kita habisin dulu ini, baru kita tarik tabungnya butuhnya seberapa. Nah, ini cukup. Kita mau kasih ada renyah-renyahnya di sini. Cara menambah titik-titiknya nih yang di atas nih ya, yang pojok kiri atas, bukan yang X, tapi ya kalau yang X kita keluar, yang sebelahnya X, yang sebelahnya X ini yang ada panah ke bawah ini kita tambah. Nah, ini kan ada min plus min plus, jadi itu yang kita ya kita play. Kita channel yang pertama ini bawahnya EQ kan ada X boleh kan? Bentar. Ambil ngecas mungkin. Kita santai. Kita sini. Kita ADD FX effect. Sambil di play. Biasa kalau gitar itu enaknya dikasih chorus. Kita pilih ya, di atas ini kita pilih. Sudah pilih chorus. Terus kita ini dikurangi. Terlalu nemen, yang penting ada aja kok. Kalau ini kan wet levelnya dinaikin lebih enak, selera aja. Drainnya kita tambahin.
cukup ini aja. Oke, cukup. Nah, oh ya, ini kan nggak ada garis-garisnya. Kalau kita mau ada garis-garisnya, tombol yang paling atas kanan, kanan, kiri atas, ini tombol. Nah, yang nggak penting kita hapus. Mana? Nah, ini. Nah, ini kan make sure jadi kotak-kotak. Kalau kita paksa hapus ini, nah awalnya hilang ini. Kita balikin lagi. Nah, measure-nya ini kita sesuaikan bit. Nah, jadikan gini. Nah, jadi kan nggak hilang yang ini. Terus biar kayaknya ada fade in-nya yang pojok kanan atas di audionya ini, kita tarik. Mana? Ini enggak ada. Serius. Kita back. Berarti enggak ada. Kayaknya ada deh dulu. Lupa aku. Ini juga si vokal. Kita tarik. Nah. Ini kan kosong banyak ini vokal. Kita potong aja. Kita klik vokalnya, kita tahan. Kita splice. Ini ya. Kita pilih yang mau dipotong di sini, kita splice. Splice. Nah, ini kan bisa. Yang ini kita tarik. Halo. Wow. HP ku rotok su. Ini kan yang enggak penting-penting. Nah, kita kasih fade out, fade in. Fade in mode. Sedikit. Mana? Di sebentar kita coba kita mulai. Jadi itu kayak ada noise-nya ya dikit, tapi nah kita potongin semua yang enggak penting-penting. Nah, kita hapus saja yang terlalu dekat biar nggak kelihatan noise nya dan nggak kelihatan potongannya. Noise nya terus semuanya ini. Terus sampai belakang, pokoknya yang renggang-renggang ini kita habisin. Apa ini? Kok ada potongan? Perasaan tadi nggak kepotong deh. Lihat suara ini. Kita akan mati. Okay. Terlanjut. Oke, potong semua yang kosong-kosong ini, potong semua. Kita potong lagi. Lanjut yang ini potong.
muda ya. Kita mulai. This is a tutorial on track. Kumana kap lagu yang kenal dan tak kita ketarik deh mau. Geser kalian bisa ini ya. Bentar. Kalau kegeser loh. Yang di tombol jangan yang ditekan jangan yang biru muda ini enggak bisa, tapi yang biru tua yang atas. Ini ya, yang atas ini kita geser. Nah, baru bisa geser dia. Kita langsung balancing. Balancing maksudnya sebelum edit vokal kita balancing dulu gitar sama vokalnya yang keras biar kelihatan hampir sama. Kita mulai. Oh ya. Equalizer vokal ya. Sama kayak tadi kita habisin dulu bassnya, lalu kita tarik pelan-pelan sampai ketemu body vokalnya. Mungkin hatiku tak terbentuk lagi rasa ini takkan terobati. Tetapi mati takkan mengobati. Kita kasih trigger biar renyah. Yang kenang dan takkan menangi. Simbalan ku tetap berdiri. Ku melawan hari. Ku takkan berhenti. Ku takkan ku tetap berdiri, ku melawan. Kita lanjut. Ku menatapnya. Ah, geser rapi. Yang tenang
sek, iki kok ketok, kok geser kabeh, ngalian. Tetap stay, kita akan lanjut ke editing vokal. Kita kasih efek-efek ya. Oke. Okay.